sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ini umat kemungkaran, kemaksiatan terang-terangan mereka melakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala. Poh 12 lewat mentem sapat ineng agam ngengken mahram. Apa itu kemungkaran? Nyo virus yang lebih ya dari corona. Corona mati selesai, tetapi nyo virus mati iman bermasalah. Diriwayatkan hadis oleh Ibnu Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, berjumpa, duduk dengan kaum muhajirin, Rasul mengatakan, "Ya ma'syaral muhajirin." Wahai orang-orang muhajirin, ada lima perkara. Apabila lima perkara ini terjadi dan aku berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa supaya aku pun tak melihat dengan lima perkara ini dan kalian pun tidak hidup dalam lima perkara ini, kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, kita berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa. Apabila ini terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala. Pertama, ini yang menjadi pokok awal. Rasul mengatakan, ketika manusia ini melakukan kemaksiatan terang-terangan, kemungkaran behe kai pebuat. Berosokan yang ingin berjudi, cari tempat aman, duk lampisang main judi. Itu maksiat, itu kemungkaran. Ini hari lam kedai kopi ji main judi, game online, ji main judi. Kemungkaran terang-terangan. Apakah ramalan Rasul tempo dulu yang sudah berabad itu ramalan sudah terjadi kemungkaran pada hari ini? Kita analisis dan menganalisa secara bersama. Merosokkan zina dilakukan dengan secara tersembunyi-sembunyi dan itu dikatakan aib. Tetapi ini hari kondisi bangsa kita yang sangat menyedihkan. PSK, ada tempat prostitusi hidup, terlihat, nampak. Oh, ada kasus yang diungkap di media. Itu cuma kasus kecil. Menyenyang kasus diungkap. Hanali tempat prostitusi. Hanya arti-arti reyuk yang kena hidropu kepentingan anda terdepu. Artinya banyak. Bisa dibuktikan ini tempat prostitusi. Tetapi itu kemaksiatan. Terlihat kemungkaran. Homosek yang disebut dengan LGBT. Terang-terangan. Mereka tampil di media. Di TV One tampil. Kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ini umat kemungkaran, kemaksiatan terang-terangan mereka melakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala. Bala yang dipetron oleh Allah galom selesai.